Hai guys, hari ini aku mau buat jajanan yang lagi viral di Korea, yaitu corn dog. Di sini aku ada keju mozzarella. Ini keju aku buat sendiri, nanti lihat aja linknya di deskripsi aku ya. Oke, aku pakai 2 mozzarella. Dan aku ada susu cair. Dan aku juga ada tepung terigu. Dan aku ada juga tepung roti atau tepung panir. Dan aku ada gula pasir. Dan ada baking powder. Dan ada juga garam. Dan ada juga 1 butir telur. Oke, cara-caranya adalah sebagai berikut. Pertama-tama aku potong mozzarellanya ya. Di sini bebas mau potong seperti apa. Aku mau potong seperti ini. Nanti aku belah lagi 2. Aku ambil tempatnya ya. Di sini keju yang tadi ku potong, aku taruh di sini. Lalu aku potong lagi. Oke, sekarang kita tusuk pakai tusukan sate keju mozzarellanya dari bawah pelan-pelan. Oke, seperti ini. Kita tusuk semuanya ya. Oke, sekarang aku masukkan ke dalam tepung terigu. Ini ya. Aku ambil tepat. Ini nanti kita masukkan freezer, kita diamkan selama 20 menit ya, supaya terigunya ngeset di kejunya ya. Lakukan sampai habis. Oke, ini keju yang sudah aku baluri dengan terigu. Sekarang aku memasukkan ke dalam freezer selama 20 menit ya. Oke, aku mau buat adonan basahnya. Di sini ada terigu. Aku masukkan garam, gula, baking powder. Dan susu. Di sini kita aduk-aduk. Aduk sampai rata ya. Kasih susunya sedikit-sedikit ya. Takutnya tepung terigu kan beda-beda. Adonannya harus kental, tidak boleh cair ya.
Oke, aku akan masukkan telur. Aku masukkan telur satu. Oke, kita aduk lagi sampai tercampur rata ya. Oke, seperti ini ya, adonannya tidak terlalu encer tapi tidak terlalu kental, tidak terlalu kental banget gitu, tapi jangan terlalu encer banget, jadi sedang-sedang aja ya. Aduk terus sampai halus adonannya. Oke, selesai. Oke, kita ambil gelas yang paling tinggi ya. Di sini aku ada gelas yang paling tinggi seperti ini. Lalu kita masukkan adonannya ke dalam gelas. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam kulkas. Kita diamkan 5 menit. Oke, sekarang aku keluarkan adonan basah dan aku masukkan keju mozzarellanya ke dalam sampai penuh dengan adonan basah ya. Lalu aku akan gulingkan ke dalam tepung panir. Oke, sekarang aku goreng. Di sini udah ada minyak panas. Jangan lupa dibulak-balik. Oke, ini sepertinya sudah matang. Oke, aku taburkan dengan gula halus. Oke, aku kasih saus chili. Dan juga mayonnaise. Dan ini untuk clay, aku kasih saus tomat. Oke, sekarang waktunya kita coba. Kita cobain ya. Panas. Gitu
Enak kan? Manis. Oke, sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.